Akhirnya aku dikenalkan dengan Kenny Gabriel hmm. yang akhirnya membantu uh, uh, apa bikin musiknya si Move It ini. Nah, kemudian akhirnya berkembang lagi nih. Karena tadi tuh aku pengen gimana ya biar Move It ini eh uh, meng, mengantarkan pesan yang aku pengen sampai nih tentang si be healthy ini ya, be healthy, be healthy. Dan kalahin mager tadi ya. Iya, kalahin mager. Makanya aku aku bikin ada unsur rapnya. Aku ajak Kairis Bugipen. Nah, di part rapnya itu eh, memang aku request sama Kairis untuk yuk kita bikin isinya itu memang kalimat yang tentang motivasi lah gitu. Jadi hmm. ketika berharapnya tujuannya orang dengar lagu move itu pada saat mager atau mulai kendor lagi semangatnya jadi keinget gitu termasuk buat aku sendiri